motor, jadi dibalikin tuh guys. Jadi tiga rangnya itu dari mukanya. Udah wangi sekali. Gesengit. Sengit telur kebakarnya itu loh. Harum. Wow. Ini menu cantik sekali. Ini ada dua ini ya. Sambil nunggu kereta. Dari kemana? Jakarta. Enggak, dari dokter, ah? Balik. Iya, sambil nungguan antri ada kereta, guys. Palang pintunya itu nggak bisa lewat. Dan ini bapak aku kadingaren pengen kerak telur. Telur khas Bekasi yang adanya di depan Indomaret. Udah pengen makan sama empal, terus sekarang pengen kerak telur. Nanti setelah maunya diturutin, besok sembuh, guys. Amin. Ini isi dalamnya apa, Mas? Ayam deh. Ayam? Iya. Oh, berapa satunya? Satu seribuan. Oh, 1000. Aku coba deh. Ini apa namanya? Tokayaki angkringan. Nah, di sini juga ada tokayaki angkringan gitu. Sebelahan sama kerak telur, dan aku ini mau coba bagaimana rasanya. Aku udah pernah beli sih di lapangan kalau pagi itu ya. Dan ini di depan Indomaret juga aku mau coba. Lima deh, Mas. Sausnya dicampur apa dipisah, Bro? Sausnya apa tuh? Saus pedas sama mayones. Oh, enggak usah deh. Enggak usah, itu aja ori aja. Saus di rumah banyak. Kasih taburan ikan cakalang enggak, Bu? Boleh. Nah, bapak aku kan kerak telur. Ini aku tokayaki. Ala haur gelis ini mah judul nama. Sambil menunggu kerak telur. Aku pernah seumur-umur tuh beli kerak telur dulu waktu di haur gelis tuh di lapangan ada bazar ya. Tahun kapan gitu, guys. Ini mah pakai ayam dalamnya, guys.
Jadi variasinya ayam aja ya, nggak ada yang lain? Iya Bu, banyak ayam Bu. Sosis, kalau ada yang jarang Bu sosis. Oh, sosis jarang. Iya. Yang agak kering ya teh? 10.000 aja deh, 10.000 dapat 10 kan? 11. Kita dapat 11. Ada bonus 1 kalau beli 10.000. Kalau seporsi 11. Oh, begitu. Iya, agak maunya agak kering. Dan kebetulan aku belum makan. Rencananya tuh mau beli sate sama ini empal. Tuh. Laut tak pengen makan sama empal sih nah guys. Cantik-cantik banget ya. Aturan kan kalau asli kerak itu digarangnya dari bawah ya. Ini kalau kerak telur jadi dibalikin tuh guys. Jadi digarangnya itu dari mukanya. Udah wangi sekali. Gesengit. Sengit telur kebakarnya itu loh. Wow, ini menu cantik sekali. Ini ada dua ini ya, dua varian. Ada yang pakai telur bebek dan ada yang pakai telur ayam negeri. Aku pakai telur ayam negeri aja karena bapak aku ini buat camilan, niatnya dia makan, cuman pengen jajan judulnya mah guys. Ini kerak telurnya yang pakai. Seberapa tadi mamang? 15. 15.000. Toppingnya. Jadi ini goreng bawangnya sampai. Oh, mangga sebentar. Rp15.000 guys. Uang pasnya bayar itu tadi. Maaf. Dan tokayaki udah aku dapat. Kerak telur juga udah didapat. Sekarang aku ajak kalian pindah ke tukang empal sama satenya ya.